menerima SPDP karena kita tahu kalau untuk perkara pilihan umum kita hanya menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari penyidik Polres atau penyidik PPNS lainnya, tapi untuk saat ini mungkin 2 tahun belakang ini tidak ada hasil penyidikan dari PPNS lainnya, hanya dari penyidik Polri ya. Pada tahun 2017 kita menerima 103 SPDP, kemudian pada masuk ke tahap penuntutan setelah penerimaan tahap 1 atau berkas perkara, kita melaksanakan penuntutan 94 berkas perkara, dan dari penuntutan 94 berkas perkara tersebut telah berhasil kita eksekusi sebanyak 92 berkas ya. Sepanjang tahun 2018 kita telah menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari penyidik Polri sebanyak 146 SPDP yang ditindaklanjuti ke tahap 1 dan kemudian dilimpahkan ke penuntutan sebanyak 99 berkas perkara. Dari 99 berkas perkara yang telah kita sidangkan, kita telah melakukan eksekusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas keputusan tersebut sebanyak 96 berkas perkara. Untuk tahun 2019 dari Januari sampai dengan Desember kita menerima SPDP yang dibagi menjadi 3 kualifikasi tidak pidana yang masuk dalam bidang TPUL atau tidak pidana umum lain, kualifikasi tidak pidana orang dan harta benda, dan kualifikasi tidak pidana yang masuk bidang keamanan dan ketertiban umum. Jumlah SPDP yang masuk dari penyidik Polri 133 SPDP kemudian ditindaklanjuti menjadi berkas perkara atau penerimaan tahap pertama oleh jaksa penuntut umum atau jaksa peneliti P16 sebanyak 124 perkara. Jadi dari 133 SPDP masuk sebagai tahap 1 atau pengiriman berkas perkara sebanyak 124 berkas, kemudian sudah di P21 oleh jaksa peneliti atau menyatakan lengkap dari berkas-berkas sudah masuk sebanyak 124, telah dinyatakan lengkap atau P21 sebanyak 115 perkara. Saudara Presiden sudah disampaikan ke publik, sehingga tidak lain dan tidak bukan maksud saya adalah kita sebagai salah satu institusi aparatur negara hukum di Kabupaten Sidai, siapapun kajarinya, siapapun kasihnya adalah senantiasa berpola pikir bahwa kita adalah aparat negara yang harus mempunyai dedikasi kepada bangsa dan negara, khususnya masyarakat dan fungsi dalam hal penegakan hukum dan juga fungsi-fungsi tugas lainnya. Ini harus dipahami karena merupakan kepanjangan tangan daripada institusi kita di Kejaksaan Agung dan Besar Provinsi Kejaksaan Tinggi, dan kita adalah sebagai pelaksana itu. Dan kita mengharapkan adanya dukungan penuh dari teman-teman jurnalis. Mohon maaf apabila mungkin dari perilaku keseharian kita dalam masa kerja belum sempurna dan kita juga belum bisa mungkin bersinergi secara utuh dan penuh secara maksimal, tetapi bukan maksud kita atau maksud saya secara pribadi dan kedinasan untuk mengabaikan para jurnalis, karena memang para jurnalis dan media ini sangat penting bagi kita. Khususnya karena kita membutuhkan sarana untuk mempublikasikan terkait dengan apa yang telah kita capai dalam masa kita setiap tahunnya ya. Nah, dalam momentum ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama selama ini, selama saya mendapat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi 2017 sampai Desember 2017. Semoga selama saya di sini saya mungkin juga banyak melakukan kesalahan ya. Banyak melakukan kekeliruan, saya mohon maaf dan sekaligus saya mohon diri karena per tanggal 27 Desember 2019 saya telah menerima surat keputusan mutasi jabatan ke Jawa Timur sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Pacitan Jawa Timur. Jadi saya tetap mohon dukungan dari teman-teman semua para jurnalis, awak media, untuk tetap bersinergi dengan siapapun pengganti saya nanti,
dengan kepala jasa negeri sedia yang baru dan serta para kasih saya. Semoga harapannya ke depan kita semakin dapat intens berkomunikasi dengan baik dan saling dukung mendukung dan bahu membahu. Intinya adalah untuk membangun perempuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.